Halo guys, balik lagi dengan saya di channel MVP Gaming. Oke guys, di game kali ini saya akan menggunakan commander ini ya, commander khusus nih. Biasanya commander ini sering-sering ini ya dipakai di turnamen-turnamen nih, yaitu commander Chow. Yang sering dipakai itu biasanya sih Chow 1 sama 2 ya. Kita pakai Chow 1 aja ya. Chow skill 1. Jadi kegunaannya itu tiap kali hero yang kita pakein skill Chow-nya itu nanti akan menghasilkan stack. Dan jika stack-nya udah 4, maka akan mendapatkan gold sebanyak 5 gold. Jadi kalau semakin banyak ngekillnya itu semakin cepat kaya ya, dan cepat jadi hero-heronya. Dan untuk rekomendasi magic kristalnya itu Astro biasanya. Pakainya Astro, guys. Rekomendasi untuk main Chow itu Astro banyakan. Oke, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin ya. Oke, kita pakai Lancelot, berarti kita harus aktifin Astronya nih. Astronya belum ada, kita pasang hero seadanya aja dulu. Yang penting buat nahan dulu. Di sini skillnya kita arahin ke Lancelot dulu ya. Usahakan kalau main Chow 1 itu kita harus punya hero yang ini ya, yang bisa carry nih, hero-hero mahal. Nanti kita bisa cari di Fatbox ya. Kita lebih baik cari hero yang bagus ya, hero yang doyan ngekill, itu yang dicari buat main Chow 1 ini. Oke ya, dapat 2 stacknya, 2 itu kalau udah 4 kita otomatis dapat gold 5. Jadi auto cepet kaya sih kalau pakai Chow 1 ini. Waduh, ini mana nih ya? Kita pasang 2 hero aja dulu ya. Bentar guys. Buat mancing Astronya sini. Oke ya, 2 hero aja nih. Soalnya magic crystal wajibnya itu pakai Astro ya. Jadi karena Astro itu kan magic kristalnya itu berlaku di satu hero doang ya. Tapi damage-nya itu jangan tanya ya. Astro itu damage-nya broken banget. Ini mudah-mudahan dapat ya Astronya. Kita lihat guys ya, otomatis kita langsung ambil Astro. Ini Astronya udah aktif. Oke, assassinnya juga aktif. Bentar guys ya, assassin udah cukup sih, kita aktifin WM aja ya, up level aja guys, karena kita mau cari hero-hero yang mengerikan sini ya. Hero harga 5 gold kalau bisa guys, cypernya. Waduh, keras bener ini kita lawannya guys ya. Lawannya Yuki, pakainya Guardian, lumayan keras ini. Yo, dapat. Aduh, disampah mulu nih Lancelot, disampah terus cuy. Susah nih kalau ada Amon ya, harusnya ke Amonin ya. Disampah terus nih sama Amon ini. Amon. Nah, dapat 3 ya, baru 3, jadi belum dapat 3.
harus 4 stacknya baru dapat 5 gol. Ini kita ambil hero kalau ada ya. Nah ini guys ya, Brody ini guys. Ini kalau lepas kita ambil guys, karena kita cari hero yang paling mahal aja buat hyper nih. Siapin Brody lepas. Oke ya, langsung aja guys ya. Ini sih udah enak banget nih, kita hyperin Brody, udah auto cuan terus ini. Catwalk langsung dapat Brody ya. Oh, auto cuan ini guys ya. Tapi nanti Brodynya jangan dimasukin dulu nih, kita nunggu ini dulu ya, stunnya aktif dulu baru kita bisa masukin Brody. Oke, kita sabar dulu, kita sambil cari cuan aja dulu, kita main santai dulu karena kita sambil cari hero stunnya, tinggal cari Selena ya. Selena, oke yo, Lancelot, boleh lah Lance, ada Lancenya meninggoy dulu cuy, nggak kuat ya Lance. Ini lawannya Mia, apa kita dapat interest 4 aman. Karina, boleh kita hypernya Karina dulu, bintang 2 ya Karinanya. Cari Selena dulu guys ya, kita baru aktifin Brody. Kalau belum dapat Selena percuma ya, Brodynya sia-sia, karena yang dibutuhin Brody itu cuma skillnya. Kalau basic attack-nya sih nggak sakit ya, skillnya itu yang sakit, apalagi kalau stunnya udah aktif. Nah ini dapat nih gol, dapat gol ter ya, dapat 5 ya, tadi 27 langsung ke 32. Nah kalau Karina juga enak nih buat cari gol sementara nih ya, soalnya basic attack-nya itu lumayan sakit Karina. Aduh disampah cuy sama Johnny. Oke, nanti habis ronde crab baru up level ini ya, sambil cari Selena Warrior Blazing ya. Boleh ya Warrior Blazing nih, karena kita nggak punya ini ya, nggak punya purify, buat jaga-jaga aja. Brody udah masuk, tinggal cari Selenanya. Sayang sekali ya, blessingnya malah blessing kanan nih. Aduh sayang sekali cowoknya blessing ini ya, apa namanya, Wrestler. Nah ini dia guys. Oke aman ya, ntar dulu guys, bentar kita masukin Selena sini ya. Pindahin dulu ya, kita langsung pakai aja Brodynya, karena Brody ini broken banget nih damage-nya. Oke Brodynya taruh sini dulu ya, kalau bisa sih kita dapat blessing stone ya, serepet. Pokoknya kita auto cuan guys, tinggal nungguin doang, srepet ya kan, cuan lagi. Aduh enak bener nih ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Hyper Brody. Jadi inti bermain Chow 1 ini dimana kita bisa cari hero yang bagus ya, hypernya itu pasti jamin auto win ya. Kalau nggak ada hero 5 gol ya hero 4 gol ya, yang bisa gendong seperti Hayabusa,
itu bisa buat gendong Hayabusa, Fanny. Tapi kalau Hayabusa, Fanny itu harus bintang 2 sih ya. Kalau Brody bintang 1 aja udah lumayan sakit ya, apalagi stunnya aktif. Yo Brody, serepet. Nah, dapat lagi nih. Serepet. Dapat 3 stacknya. Lunox boleh. Harus 6 Astro sini ya. Kalau 6 Astro kita berani lepas Karina. Lepas Karina up slot 6 Astro bisa. Oke, tahan dulu guys ya. Ini ya. Cowoknya buang dulu blazing-nya. Kalau bisa kita dapat blazing stone enak banget ini. Serepet. Serepet. Langsung dapat 5 gol lagi. Serepet. Apa ini? Nah, dapat lagi ya. Masih aman nih guys ya. Terlalu easy ya pakai cow satu ini. Kita bisa kaya duluan nih. Kita fokus up level aja sini ya. Nah, dapat Brody lagi guys. Auto bener-bener menang sini ya kalau kita dapat Brody lagi nih. Kita auto ambil Brody nih guys ya. Oke ya, Brody lagi. Tinggal di clone udah bintang 2 udah makin banyak nih cuannya. Oke, kita nggak usah main assassin ya. Kita fokusin aja ke Brody. Cari satu lagi ya. Blessing ya. Blessing Astro mantap ya. Mantap. Blessing Astro. 6 Astro aktif. Aduh, percobaan pertama terlalu keras guys lawannya. Akainya aduh udah kuat banget ini. Kayaknya kalah kita ya. Percobaan pertama lawannya terlalu keras guys ya. Seenggaknya kita dapat stuck gitu lumayan. Ya. Dapat gol lagi. Susah guys, lawannya terlalu keras ini. Akainya nih. Bang otak akainya. Seenggaknya kita bisa dapat stuck dan bisa ngasilin gol. Gak ada hero yang bisa diandalkan ya. Bentar guys. Bentar dulu ya. Kita pasang apa ya. Sambil cari Zac dah. Lumayan ya dapat cuan. Wah, apalagi nih ya. Lancer ini Layla Lancer. Oke, harusnya menang sih. Menang ya. Auto kaya pokoknya kalau udah dapat Hyper Brody ini. Sekali serepet itu kena semua soalnya ya. Kalau Brody damage-nya damage area. Jadi mantep bener sih. Oke, boleh kita ambil rune yang kedua nih ya. Magic suit kita nggak butuh, Astro Glow jangan lah ya. Soalnya kita fokusin satu hero buat jadi hyper kalau main Astro ini. Astro ini ya premium client. Main Astro Chow ini kita fokusin satu hero buat jadi hyper soalnya biar killnya itu kumpul. Jangan sampai kita bawa dua hyper itu nanti kurang maksimal.
jadi nggak perlu astro glow. Kita fokusin aja ke satu hero yang pegang astronya. Ada ya, oke ya, dapat mirror, mantep sini. Kita fokus naik level aja ya buat cari Brody. Ada Sun ya, boleh lah Sun. Ini dijual aja. Dapat Sun lumayan buat tahan badan. Oke ya, 6 Astro. Brody-nya udah B2, mantap. Kita tinggal fokusin naik level, cari Brody, udah aman ya. Kita udah meninggalkan jauh lawan-lawannya nih guys ya. Lawannya pada level 7 ya banyakan. Kita udah level 8, duit kita udah 46, udah OTW level 9 ini. Waduh, ini kangkungnya nih. Bahaya guys, kangkungnya guys. Srepet. Oke. Waduh, bintang 1 guys ya, kangkung bahaya nih. Main apalah Mia ini ya, Mia Inferno apa ya? Kacau bener nih, model apa lagi ini Mia Inferno. Lunox Selena dulu kali ya. Blessing, nggak mau Blessing juga Selena, becir. Ini kita makan slot sini, gak mau Blessing juga Lunok. Ini dia nih lawannya yang keras sini, lumayan keras nih lawannya, tapi kita lebih keras guys ya, kita lebih keras lagi guys. Brodynya udah B2 repet, tapi ini one-one nih penyakitnya nih. Penyakitnya one-one-nya sini. Kalah guys kita guys. Udah habis, bensinnya udah habis. Kita udah kehabisan bensin ya. Stuck speednya sih lagi full stuck ini ya. Tadinya full stuck susah. Aftermath of preparation, good food, good mood, blood in circulation, one step at a time, yeah that's how you make it. Bolehlah masukin dulu ya, di sapinya kita masukin dulu guys, daripada nggak ada yang masuk ya hero nya kita sambil jaga interestnya ya, yang penting kita jaga interest aja udah bagus sih, main sabar aja. Karena musuhnya juga masih jauh ya, masih pada level 7, aman. Jadi kita bisa dapetin Brody duluan. Oke. Okay. Damage Brody-nya ya. Srepet, dapat duit lagi, mantap bener. Satu ronde bisa kita bisa ngasilin 10 gol juga ya satu ronde ini. Kalau musuhnya banyak. Karena semakin banyak musuh ya semakin enak ya. Kita bisa dapetin stacknya banyak. Oke, kita bisa ambil item sini ya. Bakar-bakar boleh juga nih. Biar makin mantep nih Brody-nya. Brody bakar-bakar. Oke, bentar. Brodynya nggak usah flicker lah ya. Sayang, flickernya kasih ke ini aja. Bang roll dulu. Oke, Brody masih sisa 5, aman. Cari lagi guys ya, kita punya premium client. Mino, bentar, kita sabar aja dulu. Jangan diambil dulu Minonya. Karena kita butuh interest. Pokoknya tahan di 20 gol. Boleh nih lawan Zilong ya. Selena ya. Bad. Selena L ya.
ya, mantap bener ya, kita dapat gol terus pokoknya, auto cuan. Ini blessing juga nih, blessing guardian. Biarin aja ya, kita tumbalin aja si cow sama Selenanya. Gak apa-apa guys, kita tumbalin aja. Ini udah dua blessing ya. Ini tips juga nih ya buat kalian yang suka main stone atau yang baru mau main stone, usahakan hero yang paling lemah stunnya itu kita taruh di depan guys, jadi biar ultinya itu nah ke satu titik doang tuh ke Brody. Jadi kalau hero stunnya kita taruh belakang semua, nanti stunnya bergantian, jadi sayang ya, karena kita hero nya yang paling sakit itu cuma Brody, hero stunnya kita fokusin ke Brody. Jadi yang Selena sama cowoknya kita tumbalin dulu. Soalnya apa? Jadi efek stun ini cuma 8 kali ya muternya. 8 kali kalau dibagi 3 itu cuma kebagiannya berapa ya kalau masih hidup semua. Oke. Tadi guys, sabar dulu guys ya. Makanya di sini kita cowok sama Selena kita tumbalin dulu noh. Jadi biar ultinya fokus ke Brody. Mungkin kita bisa cari. Oke, Zack-nya bintang 3, cari clone ya kalau ada. Biar makin cepat nih kita ke ininya. Brody bintang 3-nya. Oke, ada Oracle boleh sini. Penting juga ya Oracle-nya nih. Oracle-nya kita buat dapat defense ya. Oke, kita ratain aja di bawah. Kalau Brody sih aman ya, kita punya ini ya. Brody-nya kita punya Winter, jadi aman banget. Ya, ini nah Brody ya. Oke guys ya. Kita masih punya pegangan ini ya, apa namanya, ih dapatnya Sun Gokong, masih punya pegangan mirror, aman sini. Oke, dapat lagi golnya. Ster, oke. Auto kaya pokoknya. Waduh, udah pada pulang duluan sini. Kita belum B3 nih Brody-nya. Harus B3 dulu guys Brody-nya guys ya. Ah elah, baru ke di reset ya. Malah nongol lagi blessingnya. Nah Brody guys ya, dah nggak usah pakai lama ya, Brody B3 nih guys ya. Tuh pamer dulu guys, isi banget ya main cow 1. Udah nggak ada obat ini Brody B3 sih, 1 detik rata guys, 1 detik langsung rata musuhnya ya. Oke, Lunoknya B3 juga mantap. Udah nggak ada obat ini ya. Ini counternya Suren ini ya. Kalau udah Brody B3 Astro, pegang Winter, counternya Suren. Cari Sun Gokong kalau ada. Keburu musuhnya habis duluan guys. Jaga muncul juga bejir Sun Gokongnya. Apakah ini akan menjadi ronde terakhir? Serepet. Serepet. Buset ya, langsung kaya guys.
Wow, dua-duanya terlalu easy ya. Main Chow satu ini kita nggak terlalu butuh tenaga dan pikiran terlalu banyak nih ya, karena hyper kita udah hyper paling ditakutin ya. Brody stun Astro paling ditakutin di Magic Chess ini. Brody Astro stun pakainya Chow satu ya, buset deh ini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Oke, kita lihat hero powernya 217, kita dapat 124 ya, buat 100 berapa goalnya dari ininya ya, dari Chow satunya. Auto win ya bro di B3, 124 ya guys ya, itu dari cuan.